Yeah. Hi, what's up? Welcome back with me, I Ken. So di video kali ini kita nggak akan dulu bacain chat history horror ya teman-teman. Di video kali ini kita akan membuat sebuah challenge di mana kita akan bermain petak umpet bersama boneka yang sangat menyeramkan, yaitu boneka monyet teman-teman. Oh my love, kalian lihat di sini tuh ada merah-merah gitu ya. Ini bekas video saya yang kemarin yang ya metekudasi ya. So kita akan mencoba bermain petak umpet bersama boneka creepy ini ya teman-teman. Padahal ini cuma boneka biasa ya, ini boneka monyet biasa, tapi gak tahu kenapa jadi creepy gini ya, jadi serem gini ya teman-teman. Oh my lord. Jadi saya akan berperan sebagai penjaganya ya teman-teman. Kalau di bahasa budaya saya tuh yang ucingnya gitu kan. Nanti si boneka monyet ini dia akan bersembunyi. Apakah dia beneran akan sembunyi atau tidak teman-teman? I don't know. So, kita akan buat ritual dulu ya teman-teman. Karena ini bukan petak umpet biasa, melainkan kita akan mencoba petak umpet bersama boneka creepy. Jadi kita akan mencoba sebuah ritual kecil ya. Kita akan matikan lampu, semua lampu, dan kita akan menggunakan lilin ya teman-teman. Jadi cahayanya itu hanya menggunakan lilin. Jadi kita gak usah banyak omong ya teman-teman. Kita akan langsung aja mulai ke videonya, oke? In 1, 2, 3, let's go. Lilinnya sudah menyala ya teman-teman. Dan sekarang kita akan mencoba untuk mematikan lampunya. Oke, di sini saya pakai dua lampu ya. Yang pertama lampu itu dan lampu itu ya teman-teman. Oke, pertama kita matikan dulu lampu yang besar ini. Gelap sekali ya. Lalu lampu yang ini. Oh. Ini kita tutup aja. Aduh, ini serem banget ya. Oke teman-teman, kita akan mulai ritualnya. Kita akan menghitung 1 sampai 10 ya. Kalau misalkan 1 sampai 10 bonekanya menghilang, kita harus mencarinya ya teman-teman. Oh my lord. Oke, kita akan menutup mata dan menghitung 1 sampai 10. Oke, in 1, 2, 3, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Oh, kok gelap sih? Oke teman-teman, lilinnya mati ya. Bonekanya beneran hilang teman-teman. Oh my love, bonekanya kemana? Oke, bonekanya beneran hilang. Gimana ini? Kita harus mencarinya dong. Oh my love, oh my love teman-teman, di mana ya? So mana ini waktu maghrib lagi? Katanya kan kalau misalkan waktu maghrib itu kita nggak boleh main petak umpet ya teman-teman. Kita ini tuh maghrib ya. Aduh gimana. Oke, jadi kita akan cari aja si boneka monyetnya ya teman-teman. Apakah kita harus nyalain lampunya? Kayaknya kita harus nyalain aja deh, susah soalnya. Oke, mana?
Boneka monyet. Boneka monyet. Oke, kita akan cari teman-teman di mana boneka monyet itu bersembunyi ya. Boneka monyet. Kamu sembunyi di mana? Oke, di sini ada nggak? Nggak ada, teman-teman. Di bawah ada nggak? Oke, kayaknya nggak ada, teman-teman. Boneka monyet, kamu sembunyi di mana? Ayo keluar. Oke, di bawah ada sih. Nggak ada, teman-teman. Boneka monyet, kita akan cari di ruang ini ya. Boneka monyet, kamu di mana? Boneka monyet, kamu di mana? Oke, kita cari kemana nih? Oke, nggak ada, teman-teman. Boneka monyet. Ya. Oh, nggak ada, teman-teman. So. Wah, di mana nih? Di sini nggak ada. Nggak ada juga, teman-teman. Oh my love. Kita harus nyari kemana lagi nih? Di bawah. Di bawah juga nggak ada ya. Apa kita, oh masa nggak sih, nggak mungkin. Masa kita harus keluar, teman-teman. Masa kita harus keluar. Oh my love. Apa nggak ada jalan satu-satunya lagi? Au, au, apa itu? Ah, siapa sih yang nyimpen obeng di sini? Ah, apa ini? Ada tulisannya apa itu? Boneka monyet. Apa maksudnya? Oke, ini saya dapat kertas, teman-teman. Gak tahu kenapa tiba-tiba ada obeng di bawah. Ini bahaya banget ya. Kalau misalkan masuk ke kaki sakit ya. Dan di sini tuh ada kertas di obeng tersebut. Ada kertas bergambarkan sebuah kotak. Dan ada huruf K-nya di tengahnya, teman-teman. Dan di sini ada tulisan boneka monyet. Apakah ini pesan atau clue dari boneka monyet? Oke, mungkin karena saya nggak nemuin dia ya. Apa ya? Maksudnya apa nih? Kotak. Oh, tapi saya kayak nggak asing gambar kotak kayak gini. Kak, oh, Kajon, teman-teman, Kahon, Kajon, oh saya punya ya di sini ya, oh my love, wah benar, teman-teman, kita belum meriksa ini ya tadi ya, oke, gelap banget, kita nyalain dulu lampunya. Kita belum meriksa ini ya, coba. Oh, apa itu? Hah? Apa itu? Ada yang putih, teman-teman. Oh my love. Enggak kan, enggak mungkin kan. Oh my love. Oh. Boneka monyet. Dia sembunyi di dalam kajon, teman-teman.
Dan kenapa? Kenapa dia memakai pakaian seperti pocong? Oh my Lord, please ya. Oh. Tunggu. Tunggu teman-teman. Itu apa? Oh enggak. Jangan lagi ya. Please ya, kita dapat. Oh, kertas lagi, ada kertas. Oh my God, apa lagi ini? So, kita akan baca, akan buka ya. Apa sih isi kertas ini ya, teman-teman? Ini benar-benar aneh banget ya. Si monyetnya jadi kebungkus kayak pocong, teman-teman. Oh my God, oke, kita akan baca ini. Apa isinya? Tolong kubur aku. Enggak. Please. Jangan bilang kamu pakai baju ini karena ingin dikubur. Oh my love. Kenapa? Kenapa jadi seperti ini? Oke. Kita matikan dulu lilinnya. Gimana ini? Dia minta tolong untuk dikubur, teman-teman. Oh my love. Oke, baik teman-teman. Kenapa jadi seperti ini ya? Bener ya, kalian jangan pernah mencoba untuk main petak umpet ya. Pada waktu maghrib, apalagi sama boneka ya teman-teman. Boneka yang serem kayak gini. So, saya bingung. Dia ngasih pesan si boneka ini tuh kayak gini ya. Tolong kubur aku ya. Oh my God, teman-teman, gimana? Saya bingung ya. Kenapa jadi seperti ini ya? Oke, bagaimana kalian? Apa kita menguburnya atau tidak ya teman-teman? So, komen di bawah ya. Apakah saya harus menguburnya? Ngikutin apa yang diminta oleh si boneka monyet ini? Atau saya hiraukan aja ya teman-teman? Tolong komen di bawah ya teman-teman. Bantu saya keluar dari masalah ini. Oh my love. So, mungkin video kalian cukup sampai situ aja ya. Thank for watching this video. Mohon maaf bila perbuatan, perkataan yang tidak sengaja maupun tidak disengaja, oke? Sampai jumpa, see you next time.